banget sih, Mas. Aku takut cuma mau pulang. Ah, enggak, Mas, kok pulang? Itu biasanya pulangnya sore, lho. Tapi kan kita harus waspada, takut ketahuan. Ya, aku sebentar, tapi servis kamu memuaskan, sangat memuaskan. Ya jelas, Thomas, Mas. Orang tiap hari jamuku beras kencur kok. Pantes sih, sedih. Makanya. Jadi malu aku. Lain kali mbok yang lama loh, Mas. Ya, aku kan takut suami kamu pulang, jadi kita buru-buru aja. Udah Bu Ita, tak pulang dulu ya. Oh, loh, iya Pak. Pak Lurah. Iya Pak. Loh, Pak Lurah, udah dari tadi Pak Lurah. Apanya Pak? Pulang Mas. Udah selesai. Ya, ini tadi ada perlu sama aku kader. Tapi udah selesai. Saya pamit pulang ya. Terus ya. Hati-hati ya Pak Lurah. Nah, kok nggak dibuatin kopi? Banyak Pak, permisi Pak. Iya Pak. Udah dari tadi Pak Lurah. Udah. Gimana ada acara sama Pak Lurah tadi? Ya namanya aja aku kader, ya pasti ada butuh lah sama Pak Lurah. Aneh. Ya sebenarnya saya sih nggak apa-apa Bu, ya cuma ya jangan sering-sering lah sama Pak Lurah, kan temannya juga banyak yang ngantarkan, kan sama temannya juga bisa. Ya emang tuh kenapa sih Mas kalau sama Pak Lurah? Lagian kerjaanku kan urusannya memang sama Pak Lurah. Ya dipandang orang kan agak kurang enak gitu. Kalau setiap ada pertemuan itu pulangnya sama Pak Lurah. Lagian aku tuh kalau nggak sama Pak Lurah sama siapa lagi? Si Sukma kan Mas tahu udah berangkat ke Taiwan, udah ditampungan. Makanya Mas kalau aku minta beliin motor itu dibeliin. Kamu suruh jual kambing buat beli motor aja nggak pernah mau loh. Ya cuma pesanku Bu, ya lain waktu kalau ada acara ya jangan terus menerus dengan Pak Lurah. Aku tuh harus ngomong berapa kali lagi sih Mas? Astagfirullah. Udah dibilangin, aku tuh gak ada temennya, gak ada tebengan. Kalau gak boleh nebeng sama Pak Lurah, beliin aku motor sekarang. Kamu mampu gak biayain semua keperluanku? Gak usah banyak ngatur kalau gak bisa nyukupin. Ya saya itu cuma sebatas mengingatkan lho Bu. Kamu tuh harusnya seneng Mas, aku bisa bantu ekonomi keluarga kita. Kok malah kamu tuh banyak tingkah. Kamu tahu gak setiap hari tuh banyak kunjungan. Ada 5 kunjungan aku harus kondangan setiap hari. Kamu tuh harusnya bersyukur punya istri aku. Kok malah protes. Udah kerja lemes, diranjang lemes. Apa yang bisa diandelin dari kamu Mas, Mas? Astagfirullah, mati. Kapan saya benernya ya Allah?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada perlu? Masuk. Ada perlu. Masuk. Udah ada sini aja, nggak usah masuk-masuk. Udah. Ada apa ini? Nggak usin. Kok kemarin bisa-bisanya saya nggak disuruh khotbah, itu gimana maksud kamu? Asal tahu Pak Usin ya, saya kalau cuma khotbah, walaupun saya nggak mondok, kecil. Tapi termasuk mengenyek, termasuk jamin sama saya. Loh, bukannya gitu Pak Badrus. Seharusnya Pak Badrus itu sadar diri. Yang namanya orang yang jadi petugas khotbah, seharusnya kan orang yang sudah benar-benar mapan pikirannya Pak Badrus. Lah Pak Badrus, sehari-hari, tiap hari warga sini tahu semua, boncengin janda sana sini, ya nggak bisa lah. Wih, mengenyek betul kamu termasuknya Pak Usin. Kemarin kumpulan, kok ya nggak dipilih belas sama sekali saya. Harga diri saya tuh loh, harga diri saya anjlok betul. Loh Pak Badrus, kok malah nyalain saya toh? Itu kan forum musyawarah, saya cuma jadi pemandu acara. Yang milih orang itu kan warga sini semua, jadi jangan nyalain saya toh Pak. Ya tapi kan Pak Ausin juga kan pengaruh juga toh di musyawarah itu. Udah sekarang begini Pak. Nah Pak Badrus itu saya mau nanya ini ya. Ini maaf, mohon maaf loh Pak. Pengalaman Pak Badrus itu apa ya? Lah mohon maaf loh Pak ya. Mondok juga nggak pernah, ngaji nggak pernah. Lah terus gimana? Pak Ausin tuh belum tahu saya ya, belum tahu kualitas saya ya. Saya tuh mantan MC loh Pak Ausin. Kalau cuma ceramah kecil. Loh, ini nggak ada kaitannya sama MC. Ya ada lah. Yang penting kan mentalnya loh Pak Ausin. Kalau saya dibandingkan sama Pak Adi, kecil. Pokoknya saya nggak mau tahu Pak Ausin ya. Saya harus dimusyawarahkan lagi. Harus khotbah saya hari Jumat besok. Loh, Pak Badrus malah nantangin saya. Iya, enggak kamu Pak. Nantang saya, kamu orang kok lama-lama disediakan ngelunjak sampean. Saya sudah baik-baik sama sampean loh. Kepengen khotbah Pak Adi. Mau dihajar sama tentong. شيئاً أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Aduh malah tidur, udah waktunya mau luhur ini. Bu. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Ini waktunya udah mau luhur loh, Bu. Kita menyejit sama-sama sholat berjamaah, Bu. Bu. Apa, Mas? Apa? Ini waktunya sudah mau sholat luhur. Ayo sama-sama berjamaah di masjid. Cuma sholat duhur aja kok suruh jamaah di masjid sih, Mas? Kalau mau jamaah tuh jamaah sendiri sana loh. Ya ini loh Bu, Bapak ingatkan, sholat berjamaah itu lebih utama loh Bu daripada sholat sendirian. 27 derajat Bu pahalanya yang berjamaah. Pak, dengerin ya, kamu tuh nggak usah kebanyakan ceramah. Kamu tuh ya nyari duit, nyari nafkah yang jelas-jelas pahalanya lebih besar aja kamu nggak mampu kok. Masih ceramah nyeramahin aku suruh sholat.
kejamaahan. Kamu tuh ganggu orang lagi istirahat siang-siang. Kalau mau jamaah sana berangkat sendiri. Kalau kamu ngelihat istrinya lagi istirahat, lagi tidur, pulang kerja capek-capek, cara banguninya jangan diajakin sholat jamaah. Cara banguninya tuh dikasih duit. Nih Bu, tak kasih duit, baru aku bangun. Ya udah Bu, mungkin Bapak belum jadi pemimpin yang baik. Ya cuma Bapak menyarankan, Bapak mau ke masjid, Bapak nanti pulang ke masjid, Ibu sudah sholat, jangan langsung tidur, nanti sholatnya bisa ketunda-tunda. Itu enggak boleh dalam agama Bu. Dah, enggak usah ngoceh. Kamu sekarang kalau mau sholat jamaah, sana sholat jamaah, sana. Astagfirullah. Ya Bu, assalamualaikum. Salam. Ya Allah, kenapa orang-orang sini mendolimi saya, ya Allah? Padahal aku udah korban, ya Allah. Kurang apa aku, ya Allah? Padahal Idul Adha ini aku udah korban. Walaupun jual sawah, ya Allah. Mengapa orang-orang masih mendolimi saya, ya Allah? Kalau aku ada salah, aku ada hilaf, aku minta pengampunan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kalau aku ada salah, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Fatah, ya Alim, ya Allah. Terus? Kamu kenapa? Stres? Ya Allah, kamu itu belum tahu saya, Weng. Aku didolimin orang-orang warga sini, Weng. Dolimi gimana? Padahal aku mantan MC. Kenapa aku gak dibikin khotbah? Gak diajak khutbah sama si Husin itu. Oh, maksudnya gak diangkat jadi tukang khutbah. Iya. Tapi ya siapa yang mau terus sama kamu terus? Kamu ngaji aja gak teteh. Kok gitu sih, Wing? Seharusnya kamu itu dari luar mendukung saya loh, Wing. Ya. Saya cuma pengen khutbah, Wing. Bener, tapi kan kalau orang berkhutbah itu kan harus punya ilmu. Loh? Minimal keluar dari pondok. Tapi kamu kan gak pernah mau. Tapi kan MC, Wing. Mantan MC, Wing. Tapi gak ada kaitannya, terus. Ya sama aja lah, Wing. Lah emangnya kamu bisa ngaji, terus? Loh, kamu mengingat saya, Wing. Lah ya emang bisa ngaji? Coba. Udah. Gak mungkin bisa. Dehem aja enggak. Enggak, udah pales. Aku, Wing, ya. Walaupun jelek-jelek kayak gini, Wing. Walaupun aku didolimi masyarakat sini, Wing. Aku tetap pedulikan masyarakat sini, Wing. Peduli apa? Ya, aku jelek-jelek kayak gini. Udah bisa korban, loh, Wing, kemarin. Korban, aku dengar cerita kamu terus. Kamu kan warga saya. Kamu itu berkorban karena menggadaikan sawah, kan? Loh. Kamu mengenyak betul kamu, Wing. Loh, yang penting kan korban. Ya, tapi kan istri sama anak dipikirin. Yang harus korban itu kan orang yang sudah mampu, itu kan belum mampu. Kamu terus, kalau berkorban itu yang harus yang ikhlas, jangan cari uah. Cuma cari dipandang masyarakat itu hebat, itu jangan. Kalau berkorban itu yang sah, yang ikhlas, itu loh. Korban nggak ada insyaallah kok bangga terus ya mau ngacak. Ya Allah, mengapa Pak Lurah menzolimi saya lagi, ya Allah? Allah.
Berilah aku ketingkatan derajat, ya Allah. Ita. Mas cepat mas. Udah ada waktu kamu pulang si Ruri itu. Dia cuma sholat jamaah sebentar. Pokoknya gini loh Pak Usin, saya minta tolong benar Pak Usin, tolonglah saya bantu nasihati istri saya. Oh masalah itu Pak Lurie, iya. Insya Allah saya bantu Pak. Masalahnya yang namanya rumah tangga, kalau nggak ada penangannya itu biasanya ruwet. Betul ya? Pak. Jadi ya. Saya bantu, insya Allah saya bantu. Iya. Ya namanya ujian rumah tangga Pak Lurie, semua orang pasti mengalami, cuma kan tentunya berbeda-beda. Tinggal cara kita mensikapinya Pak. Ya memang sebenarnya udah lama loh Pak, tapi saya ya tetap masih saya simpan terus gitu loh Pak. Pak Luri yang sabar menghadapi istri Pak Luri yang seperti itu Pak ya. Ya Pak, ya mudah-mudahan Pak saya bisa sabar. Ya semampu saya Pak. Iya pokoknya Pak. Itu namanya apa Pak? Istri Pak Luri kayaknya Pak, emangnya kenapa Pak? Ya astaghfirullahaladzim. Pak Husin, gimana ini Pak? Ini tutup dulu auratnya Pak. Pakai ini Pak. Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Pak Lurah. Astaghfirullahaladzim. Waduh Pak Luri, ini kayaknya bokongnya disogok ini Pak. Astaghfirullahaladzim. Gak bisa ini Pak, kalau di kita nakalin nggak bisa. Astagfirullahaladzim, kalau kayak gini saya nggak bisa bantu Pak. Ini namanya kualat Pak Luri, saya nggak bisa bantu ini. Wajah pekok ini, tolol, gangguin istri orang. Mentang-mentang lurah saya nanya sendiri. Lurah macam apa kamu? Kalau kayak gini, akhirnya wirang semua. Dipermalukan langsung sama ini. Ini semua warga pasti tahu ini. Masuk TV sampai nanti. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus ini gimana Pak Husin? Sekarang anu Pak, Pak Luri, kita panggil medis, kita minta tolong warga biar dibawa ke rumah sakit. Maafin aku Mas, tolong Mas, aku mohon tolongin aku Mas. Iya, iya Bu. Tolong Mas. Iya Bu, saya maafi Bu, tapi semua itu memang udah kehendak Allah. Diakui gak diakui ini memang perbuatan kamu sendiri. Astagfirullah. Aku tidak menyangka sebenarnya ini perbuatan yang sangat dipecil oleh Allah ya. Dan Pak Gawing perlu tahu ya Pak, Bapak itu mempunyai amanah yang besar Pak, sebagai kepala desa Pak, yang seharusnya bisa untuk mencontoh, apalagi istri saya ini sungguh sangat memalukan ya Allah. Apapun yang terjadi saat ini gak lepas dari kesalahan kalian berdua. Pak Gawing, kamu sebagai kepala desa tidak semestinya berbuat seperti ini. Kamu telah mengganggu rumah tangga warga kamu sendiri. Kamu tega-teganya mengganggu rumah tangga orang tidak mampu. Inilah balasan langsung dari Allah. Kamu pasti akan merasakan malu yang luar biasa. Ini baru di dunia, Pak Gawing. Nanti di akhirat pasti akan lebih berat lagi hukumannya. Udah, Pak. Luri, palu di sini dulu. Saya secepatnya akan menghubungi warga. Saya akan cari bantuan biar wirang sekalian. Ya